Nampak tak dia ada gaps ni dengan bumper, sebabkan bumper ni dia punya lubang dah pecah. Kita nak bagi dia ikat masuk dalam. Lepas sini pun sama. Okey, biasa aku nampak diorang letak apa universal clip kat sini. So dia tebuk body. Okey, masalahnya kalau kita tebuk body untuk jangka masa panjang, body ni boleh berkarat lah. So lama-lama dia akan peel off dia punya cat pin. So the problem, so kita nak try pakai latch hari ni, tengok solution dia berkesan atau tidak. Ok, latch ni dia datang macam ni. Dia ada satu kepala dia, satu batang ni, dan dua set screw, dua set nut. Yang ni kita masuk kat sini, kita tekan, kita release. Okay. Untuk nak buka bumper ni, kita buka bumper tepi je. Kita buka point ni. Okay, lepas dah buka benda ni, kita tengok point kat sini. Kita ada dua point, satu sini dan satu sini. Okay, dah buka. Ha, nampak tak? Dua point ni dia masih hidup, yang ni dah mati. So, okay, untuk gen 2 kita ada satu point dekat sini. So tak payah tebuk, tak payah apa, dia memang dah ada point original kat sini. Dia tak line dengan body ni. Body macam ni, latch paling kurang pun di angle dia dapat macam ni. So sekarang kita kena bingkukkan sikit pin tu supaya ikut surface body tu. Okay, ikat ketat-ketat, buat gingam. Okay, sekarang kita bingkuk dia ikut dalam body. Okay, bila dah ikut dengan body, macam mana kita nak tengok point kat mana kita nak tebuk kat bumper ni. Kita masukkan bumper ni balik. So kan, okay, kita rapatkan ni. Kita just ketuk lah. So nampak dia ada keluar box kat sini. So kita tahu yang box ni adalah point mana kita nak tebuk. Point tadi kita marking. So di sini kita nak tebuk-tebuk pada cat bumper ni. Okay, right. Okay, hari ni kita pakai hole saw. Dia nampak ball tu kat dekat lubang-lubang kan. Make sure kita trim dulu plastik ni yang lebih. Dia buka SMU screw dari dalam. Masuk ni. Cuba dulu. Kita kena adjust ni dalam sikit. Kena adjust masuk dalam. Ok, bila dah adjust, kita try balik keseluruhan. Tak ada lagi macam tadi. Ok, bila dah ikat ketat bahagian ni, bangun tengok balik lah. So the last lah gap. Ok, daripada atas pula eh. Ni tekan. Ok, projek kita hari ni dah siap. Ok, itu saja. Terima kasih.